Halo teman sobatku sekalian, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Serba Hobi hanya akan mereview sebuah aplikasi yang menurut Serba Hobi ini sangat bermanfaat ya. Karena aplikasi ini dapat membantu siapapun yang merasa terganggu dengan telepon-telepon atau SMS-SMS yang spam. Oke teman sobat sekalian, aplikasi sendiri namanya Truecaller, memunculkan ID penelpon, memblokir spam, dan dapat juga merekam telepon. Jadi di sini ya Serba Hobi sudah mencobanya. Hampir 80-90% telepon-telepon yang spam itu bisa kedetek ID-nya. Karena Truecaller ini banyak digunakan dan banyak juga yang memberikan ID di telepon spam tersebut, sehingga kita bisa tahu sob ini dari siapa sih gitu ya. Contoh misalkan gini, ini sih bagus ya bagi siapa yang emang nggak suka dengan telepon-telepon spam masuk. Ini juga bisa mencegah telepon dari orang yang nggak benar sob gitu. Misalkan ada orang niat jahat mau hipnotis ya, yang sekarang ini yang lagi tren itu pinjaman online, itu ketahuan sob. Nah, ada telepon spam masuk, kita bisa lihat, oh misalkan dari siapa nih, dari siapa gitu ya. Ini Serba Hobi nggak kenal, Serba Hobi juga nggak pernah menggunakan seperti ini, tapi ini masuk ke nomor telepon Serba Hobi. Kesimpulannya adalah siapapun yang merasa terganggu dengan telepon spam, SMS spam, menurut Serba Hobi mungkin teman dan sobat sekalian bisa menggunakan aplikasi Truecaller ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman sobat sekalian. Dan apabila video ini bermanfaat, nggak ada salahnya teman sobat sekalian untuk yang belum subscribe, silakan subscribe channel Serba Hobi. Yang sudah subscribe, terima kasih sudah menonton video dari Serba Hobi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.